dan keluarga dhuafa di Gaza, kita ketahui sendiri bahwa saat ini di Gaza itu sedang mewabahnya virus corona. Dengan demikian mereka tidak bisa keluar dari rumah dan kita menyediakan makanan untuk mereka. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman dan para donatur Nusantara Pakistan.
Oke, teman-teman, alhamdulillah kita sedang proses pembagian makanan untuk anak yatim nih teman-teman. Jadi alhamdulillah yang disedekahkan Rp20.000. Yang disedekahkan Rp20.000, ini makanannya. Itu untuk anak yatim dan keluarga dhuafa di Gaza. Kita ketahui sendiri bahwa saat ini di Gaza itu sedang mewabahnya virus corona. Dengan demikian mereka tidak bisa keluar dari rumah dan kita menyediakan makanan untuk mereka. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman dan para donatur Nusantara Maksa.